Berita Darussalam Breaking News Innalillahi Dokter muda RSUD Kardina Tegal meninggal diduga bunuh diri karena tak kuat menahan buli selama ikut PPDS Anestesi Unip Semarang. Bagaimana pandangan Islam dalam menyikapinya? Simak penjelasan Ustaz berikut ini. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la billah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita banyak sekali mendengar ya ada santri yang dibully, ya. kemudian ada dokter yang bunuh diri gara-gara ya, dibully, dan masih banyak lagi sebenarnya yang tidak kita uh, ketahui, namun uh, kita dapat merasakan. Bahwasanya di zaman kita ini banyak sekali pembulian. Maka kita nasihatkan kepada orang-orang ya untuk memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga dengan apa yang disampaikan ini dapat uh, mem meminimalkan ya kejadian bahkan mungkin bisa menghilangkan kejadian pembulian. Dan juga kita berharap Ya dari orang-orang yang dibuli, ya, jangan mudah putus asa dan bahkan mungkin ada yang bunuh diri, ya maka mudah-mudahan setelah apa yang kita sampaikan ini, depan ada perubahan kepada kaum muslimin. Maka kita simak firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu Wa Taala firman: "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun Akhiruhum Janganlah sekali-sekali ya, kamu mengira bahwa Allah lalai. Allah tidak membalas ya, perbuatan orang-orang yang dolim. Ya, kita ketahui ketika seseorang membuli, maka dia telah berbuat dolim. Dia telah merendahkan, dia telah menghina. Kadang-kadang dia bermain kasar, kadang-kadang main pukul. Maka perhatikan firman Allah. Janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang kalian perbuat, wahai orang-orang yang dolim. Sesungguhnya, Allah memberi tangguh kepada kalian. Sampai hari atau sampai waktu yang mata kalian terbelalak melihat siksa Allah SWT. Maka perhatikan lagi kaum muslimin, para uh, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sampai kita nanti mendapatkan ancaman Allah ini, yaitu ketika kita di akhirat, ya, mata kita terbelalak melihat siksaan Allah kepada diri kita karena kita sering membuli, ya, karena kita sering mendolimi, karena kita sering menyakiti, ya, bahkan menyebabkan orang lain bunuh diri gara-gara ya, lisan kita, gara-gara ya, per perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, ya, dan gara-gara anggota badan kita. Kemudian pada hari tersebut ya kita terbelalak, kita kaget mata kita ya tidak dapat lagi uh, memejamkan mata karena melihat begitu kerasnya sisaan Allah Subhanahu wa taala yang selama ini di dunia ya kita merasa kitalah yang hebat. Yang selama ini di dunia kalau kita melakukan kesalahan ada dekeng kita. Ya, ada orang di belakang kita sehingga kita tidak tersentuh Ya, sehingga kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang. Ya. Tapi lihatlah pada hari kiamat nanti yang itu membuat kita kaget ya, sehingga kita tidak dapat ya, memikul siksaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi SAW tentang orang yang muflis. Ya, apa kata Nabi? Atadru namanil muflis. Siapa? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut? orang yang bangkrut itu adalah yang pada hari kiamat nanti membawa pahala solat, pahala zakat, ya pahala kebaikan-kebaikan. Namun pada hari tersebut ya dia telah menghina si Fula. Ya dia telah me menuduh si Fula. Dia telah menyakiti si Fula, mengambil harta si Fula, menumpahkan darah si Fula. Dan ini termasuk perbuatan buli. Dan ini termasuk kategori buli. Ya maka orang-orang buli Ya, mereka mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW yaitu kebangkrutan pada hari kiamat. Ya kemudian kebaikan-kebaikan kalau seandainya ada kebaikan maka ditransfer, ya sedikit demi sedikit dikembalikan ya kepada orang yang dia sakiti, kepada orang yang dia buli Kemudian belumlah habis, ya dosa-dosa yang telah dia lakukan, kemudian masih banyak hutangnya. Akhirnya orang-orang yang dibulinya memberikan dosa kepada dirinya kemudian apa kata Nabi Sallam, semua tori hafinar, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal dirinya dulu banyak pahala, ya padahal dirinya dulu membawa banyak kebaikan, padahal dirinya termasuk orang beriman, ya pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun karena perbuatan bulinya, akhirnya dirinya dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Kemudian perhatikan juga kaum muslimin yang kena buli. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan uh, janji kepada kita. Kita akan mendapatkan balasan, insya Allah, dari perbuatan orang-orang tersebut. Tidak akan dirugikan sedikit pun. Kemudian, jangan sampai uh, hal tersebut dapat membuat kita ia lemah sehingga syaitan memasuki diri kita. Kemudian, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai syariat, seperti kita bunuh diri dan semisalnya, karena terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadisnya panjang, namun secara singkat kata Nabi Shallallam man taradda min jabalin fakatala nafsahu fahu fi nari jahannam ya fihi khali dan mukhalla fiha abadat barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya ya maka dia di dalam neraka jahanam dan dia menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung dan dia akan tinggal di dalam kadra jahannam selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka kaum muslimin dimanapun berada, pembuli ya, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dirinya ya dan juga Rasulullah sallallahu telah mengancam dirinya. Maka perbuatan buli ini adalah perbuatan yang merugikan dirinya sendiri pada hari kiamat. ya kemudian orang yang dibuli bersabar karena setiap bulian tersebut mendatangkan banyak pahala untuk kita pada hari kiamat beruntunglah kita menjadi orang yang dibuli ya karena kita akan mendapatkan pahala yang selama ini sulit kita dapatkan ya selama ini mungkin kita sulit mengatur keikhlasan namun karena orang membuli kita kita mendapatkan pahala yang tidak kita sangka-sangka maka oleh sebab itu kaum muslimin perlu belajar banyak agama agar menguatkan kita yang membuli segera bertobat, yang dibuli juga tidak putus asa. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, apalagi di zaman kita, pembulian ini sangat banyak sekali, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua, dan Allah hapuskan ya, pembulian di zaman kita ini insyaAllah. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.